Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan demi menyambut tantangan yang semakin berat di masa depan. Forum Manajemen Indonesia mengharapkan para sivitas akademika mau berbagi ilmu demi peningkatan SDM yang mampu bersaing dalam digital marketing. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur, Forum Manajemen Indonesia mendorong kepedulian para sivitas akademika melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Target dari kegiatan ini adalah menjadi sarana yang efektif untuk berbagi pengetahuan. Yang jelas adalah kalau kita pendekatan manajemennya, tentunya perencanaan yang matang di situ ya, kemudian selalu dikaji ada hal yang sekiranya nanti membutuhkan penanganan yang segera ditangani dan kemudian ditata dengan baik, sehingga betul-betul itu kota itu mempresentasikan kemajuan dari Republik Indonesia ini. Yang menjadi tantangan berat akademisi di tahun mendatang adalah pembekalan diri dengan ilmu-ilmu yang lebih baik. Tunjukkan satu learning outcome dalam bahasa kita itu tentang pendidikan manajemen di Indonesia itu seperti apa. Dan itu kontribusi besar yang dihasilkan oleh Forum Manajemen Indonesia itu dalam konteks pengembangan program studi yang ada di Indonesia. Kegiatan peningkatan kualitas SDM di Kalimantan Timur ini mendapat apresiasi dari pemimpin daerah. Mereka bisa mencetak generasi baru, generasi bangsa untuk membangun Indonesia, dan harapan kita juga membangun Kalimantan Timur yang akan ditetapkan sebagai ibu kota negara. Dan tentu forum ini tentu bagian daripada mewujudkan silaturahmi dan kerjasama, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Peningkatan kualitas SDM ini juga diharapkan mampu mendukung perkembangan digital marketing. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.